你好，老师好，老师好，你好，老师。 Bentar ya, nyalain kamera dulu. Kameranya belum dinyalain ternyata. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Wansheng hau. Wansheng hau. Wan Shang Hao. Malam Wan Shang. Wan Shang Hao. Wan Shang Chin Hao Ma. Okay. Apa kabar kalian semua malam ini? Sehat semua? Wan Shang Hao. Ah. Oke, okay. Uh, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa agar kita dapatkan berkah dari pelajaran kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa menurut ajaran agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke baik, maaf ya sebelumnya uh, terlambat masuk, tadi seharusnya yang malam ini ngisi kelasnya itu ada Sonya, Kak Sonya, tapi karena Sonya jaringannya lagi masalah di daerahnya karena lagi mati lampu, jadi sementara aku yang ngisi dulu ya untuk malam ini. Hmm, semoga kalian gak bosen ya ketemu, ketemu saya lagi. Sebelumnya kita mau belajar, kita melanjutkan pelajaran yang kemarin ya, uh, sebentar aku kita bukakan filenya dulu. Aku belum cover maaf ya nah ini dia terakhir kita akhiri uh, pembelajaran Minggu lalu itu eh, bukan minggu lalu sih Sabtu lalu Sabtu lalu itu uh, dengan PR yang puji Tuhan Alhamdulillah teman-teman uh, semua sudah bisa mengerjakan pr-nya dengan baik untuk untuk level pemula menurut saya itu luar biasa ya karena teman-teman semua udah Menulisnya itu sudah rapi, dan seperti kalian sudah lama menulis Mandarin, gitu menurutku. Dan itu luar biasa. Aku ucapkan terima kasih, apresiasi, sebesar-besarnya kepada kalian yang sudah mengerjakan PR, yang sudah meluangkan waktu untuk mengerjakan PR. Semoga apa yang kalian kerjakan itu bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, untuk PR-nya, karena kita sudah bahas juga minggu lalu, ya, dan dari yang aku lihat juga sudah benar itunya apanya penulisannya walaupun ada kesalahan sedikit-sedikit tapi ya bisa dimaklumi lah oke kita lanjut ke langsung ke ini dulu aja ya ke ada konflik the following dialogue dialog nah nah ini ada teks nih A sama B ada yang jadi A ada yang jadi B di sini teman temen, -temen hmm, masih inget gak sama dialog yang minggu lalu kita pelajari. Oke, kita ulangi dialog yang minggu lalu aja ya. Kita ulangi dialog yang minggu lalu dulu, yang hari Sabtu lalu sebentar. Mana ya dialognya? Di hmm, 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 hmm. sini. Nah, ini dia. Siapa nih yang mau baca jadi mating sama jadi Liimin. Imin? dua orang. Ayo, siapa yang mau membaca? Dipersilahkan. Aku Lausha. Oh, Kak Febi ya? Ya. Oke, okay. ada lagi kan satu lagi? yang mau membacakan atau kalau nggak ada KVB sama aku aja ya iya loh chef. Kafebi mau jadi apa mau jadi mating atau jadi Li Imin aku Li aja Li ya ini <tid> <tid> cari yang pendek nih iya <tid> <tid> oke deh nggak apa-apa oke sudah siap ya KVB ya iya oke Lao Nin Lin Kuixing

Wow, Mati. Oke, okay, sudah? Nah, oke. Okay. Uh, aku mau nanya nih buat Febi Kalau masih ingat ya pelajaran minggu lalu, aku sudah jelasin perbedaan nah. nin hao dan ni hao. Apa ya kira-kira? Yeah. Ya? Hmm. Kalau eh uh, hao itu lebih more polite gitu kayak menunjukkan kesopanan gitu buat seorang yang kita hormati. Kalau ni hao Ya, itu ya, kayak standar biasalah, kayak oh, okay. uh, sebaya gitu teman sebaya. Oh, oke, okay, oke, okay, betul sekali. Terima kasih, Kak Febi. Oke, itu adalah modal buat kita. Jawab pertanyaan dialog yang ada di bawah. Oke, okay. nah ini. Ada A sama B. Ada tiga aja sih. Di sini ada yang mau menjawab nggak? Mau mencoba menjawab yang nomor satu? Uh, saya coba. Oke. Okay. Siapa ya ini? Maaf nggak muncul di layarku. Uh, Shakila. Oh, Shakila ya. Oke, okay, Kak Shakila. Uh, mau langsung aja atau mau dibantu sama Word nih buat ditulisin? Langsung aja ya? Uh, uh, coba langsung aja dulu. Langsung aja ya? Oke, okay, silakan. Yang A kan sudah. Ni hao. Nah, yang B ini apa kira-kira? Ni hao. Heeh. Hmm? wen. learning kitchen. Ah, oke okay, oke okay. oke. Wo xing wang. Ah, oke, okay. sudah paham ya? Syakila ya. Siap, siap, lotion. Oke, okay. ada pertanyaan nggak kira-kira? Sampai sini belum. Oke, okay. makasih banyak Sakila. Iya, Losha. Oke, itu tadi Sakila sudah menjawab pertanyaan nomor satu. Ya, aku ulang sedikit ya. Tadi sudah benar kok pertanyaan. Itunya jawabannya. Yang A, nihau. Nah, lalu kalau eh, normalnya kalau seorang bilang Ni hao, pastinya dibalas hao juga. Ni hao, cingwen. Nah, kalau misalkan ada cingwen, ini artinya dia itu mau bertanya sesuatu kayak excuse me atau kalau bahasa Indonesia-nya permisi. Nah, gitu. Cingwen. Nah, di sini dalam dalam kurungnya sudah ada Quising, Quising itu apa? Quising itu adalah uh, marga. Jadi kata depan nama orang yang biasanya di Cina, di Tiongkok atau kayak ada Wang, ada Chang, ada di sini ada kalau nggak salah, ada Chow, ada Chen, ada Kong, ada Teng. Nah, itu semua Quising uh, yang ada yang lazim biasa di Tiongkok. Nah, lalu yang B ini, Ni Hao Qingwen, Nin Quising Nah, atau nih question sama karena kita nggak tahu ini yang A sama B yang lebih tua yang mana kan kita nggak tahu nah lalu yang A menjawab washing wang nah bisa nah berarti singnya ini wang atau marganya ini marga wang nah berarti namanya itu bisa mungkin ada wang tata atau pokoknya depannya itu wang mau wang apa mau terdiri dari tiga kata atau dua kata bisa juga oke karena sudah bisa nomor satu berarti kita lanjut ke yang nomor dua nah kira-kira gimana nih ni kosong kosong bla 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 shenme wo chao a mian bla 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 ne yang a lagi bilang wo chao ma ting ren shen ni hen kao xing ren shen ni hen kao xing minggu lalu mungkin kalau teman-teman masih ingat di pr juga ada ren shen ren shen kan mengenal ni kamu hen kao xing hen itu kalau ditambah adjektif, kalau kata aku minggu lalu, itu hen selalu ditambah adjektif, karena hen ini artinya very atau sangat. Hen kaushing, kaushing itu adalah bahagia. Ren shen titik-titik-titik, ada ye-nya nih, di mana ya, naruh y nya uh, mungkin untuk yang ini kita balik lagi ke teks yang atas deh, buat teman-teman kalau masih bingung. Ke yang atas dulu sebentar. Teks Nah, nah yang ini deh. Nah. Ada yang mau membacakan nggak jadi Santien dan jadi Lina? Kalau ada silahkan. Bagi teman-teman yang mau membacakan atau menjadi Santien atau dari jadi Lina. Kak, ya, saya kak. Oke, kak Pauline ya. Iya. Oke. Uh, satu lagi, ada nggak? Kalau nggak ada, biar aku yang isi. Ada nggak? Oke, okay, uh, Kak Paulin sama aku aja ya. Kak Paulin mau jadi Santian atau jadi Lina? Hmm, saya boleh deh coba Shantien Shantien ya, oke okay, oke. Okay. Oke, okay, silakan Kak Paulin. Hmm. 你好，请问你叫什么名字？我叫丽娜，你呢？我叫山田，有形山田。你，最后哦，啊，oh, 认识你很高兴。认识你，我也很高兴啊。OK。 Uh, sebelumnya aku mau tanya-tanya dulu nih ke Pak masih ingat gak pelajaran minggu lalu ya? <laughs> uh, di sini Shantien, Shantien, yo, berarti singnya Shantien ya? I iya. Oke. Okay. Nah, Ren nih, sing, apa nih artinya nih? nih, hencal sing, uh, senang berkenalan, senang bertemu dengan Anda. Uh, ya betul, nice to meet you gitu ya yeah. Kalau bahasa Inggrisnya Oke, okay, makasih banyak Kak Pauline ya yes. Sama-sama Oke, okay, itu tadi su sudah Aku dan Kak Pauline bacakan ya Teks yang ini, itu bekal untuk menjawab Dialog yang ada di bawah Kelewatan kayaknya Oke okay, sebentar. Nah ini dia. Ini titik-titik dalam kurung ada shema, berarti kita harus menggunakan shema untuk menjawab, untuk melengkapi kalimat yang ini. Terus wajau amin titik-titik ne ada ne nya, berarti kita harus menggunakan ne. Terus itu dijawab lagi sama yang a, wajau matting rencheni han kau sing Titik, titik titik harus kita menggunakan Y. Yeah. Nah, kalau teman-teman memperhatikan teks yang tadi, pasti bisa nih jawab yang ini. Oke, siapa nih kira-kira yang mau menjawab soal nomor dua? Saya Amas. Oke, uh, siapa ya? Maaf. Uh, Reza, Reza. Oh, Reza 29. ya? Yeah. Oke. Okay. Oh, sebelumnya kayaknya minggu lalu Reza entah nggak masuk atau akunya nggak lihat ya, maaf. Izin kemarin, Mas. Uh, oh. Pakai chat kemarin. Ada oh, iya, iya, iya. Kerja mendadak. Oh, oke, okay, gak apa-apa. Reza dari mana? Reza asalnya saya asli Medan, cuma oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Salam kenal ya, Reza ya. Yeah, salam kenal. Oke, okay, silakan Reza untuk soal yang nomor dua. Oke, ini juga oke. Okay. Oke, okay. oke. Oke, oke dan Sony Woyah kan kau sih. Ah, betul sekali. Terima kasih Reza. Kalau boleh tahu Reza belajar Mandarin untuk mau entah kuliah di Cina atau ada urusan pekerjaan atau cuma menambah ilmu nih, menambah ilmu bahasa. eh uh, pengen ilmu bahasa doang sih mas. Oh, kalau bisa dipakai, ya, memperkaya juga oh. kalian kalau kerjaan juga sih ada beberapa Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Semoga ya. bisa membantu ya, Bu ya. Oke, terima kasih banyak dari Kareza tadi sudah menjawabkan soal nomor 2. Oke, aku ulang sedikit ya. Yang pertama, ni Shen what's your name? Yang B menjawab, wo Amin. Nina, nama saya Amin. Kalau kamu?" Wo Chao Ma Ren sheni hen Nama saya Mating, senang ber bertemu dengan, senang berkenalan denganmu. Ren sheni wo ye hen Atau bisa juga Ren sheni wo ye she. Wo ye she ini artinya apa? Uh, wo ye she itu uh, kalau kita di bahasa Inggris kan artinya me 2 mitu atau saya juga. Nah, itu pendeknya seperti itu tapi kalau misalkan dijawab rancini wo oh, Han yeah. andkaosing itu bisa juga oke okay? tadi terima kasih banyak kepada kak febi dan kak reza yang sudah menjawab soal nomor satu nomor dua uh, itu sudah sangat bagus sekali sudah betul sekali teman-teman oke okay? selanjutnya selanjutnya kita bisa lanjut ah ini ada classroom expression kalau teman-teman mau Nanti nanti kedepannya bakal aku cobain deh ini. Yo, aku aku bacain dulu ya. Yo wenti yo 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 ini, ini teman-teman kalau mau catat silakan ya. Kalau mau catat untuk tiap-tiap ininya, apanya Eh uh, kuasa katanya. Yo yo ini artinya do you have any question? Kamu ada pertanyaan? Yo itu adalah kayak ada Wenti ini pertanyaan, ma itu adalah kata tanya, imperatif, kayak du, kayak gitu. Tapi ma ini kalau di Mandarin itu ditaruhnya di belakang. Nah, yo wenti ma, atau kita tambahkan subjek, ni yo wenti ma, kamu ada pertanyaan, atau nimen, karena kan pertama minggu lalu aku sudah jelasin ada subjek, ada wo, ada woman, ada nimen, ada ada taman, taman itu ada ta untuk laki-laki, ta untuk perempuan. Nah, kalau kita tambahin subjek, bisa juga nimen yowen ma? Nah, nanti kalian jawab, meow lotion atau wo meow shensai meow shensai itu sekarang. Nah, oke, okay? uh, itu tadi untuk expression yang pertama, untuk pertanyaan. Nah, yang kedua, cingcai shuo atau nian yipen. Cingcai shuo, cingcai shuo apa? Kamu bilang lagi, tolong di... Tolong, atau tolong ulangi, cingcai nah, shuo. Cintai Shuo, kayak tolong, kayak misalkan uh, kalian lagi bilang apa, akunya kurang mendengar, aku cintai Shuo atau nian ipian, nian ipian atau yang aku biasanya sih tu ipian, tu cai tu, tai, tu Nah, atau baca sekali lagi. Nah, jadi ini dua expression yang uh, sering digunakan oleh lausha biasanya di kelas, pada umumnya ada Yowantima, ada cintai Shuo. Nah, biasanya juga yang sederhananya itu ada... Sebentar, aku buka Word dulu ya. Nah, tadi kan ada... Uh, sebentar aku gedein ya. Nio Wenti mah. Do you have any question? Gedean kayaknya. Nah, oke. Okay. Ini Yowen ma? Nah. Atau Ching Zai Shuo Ipian. Please say it again. Ching Zai Shuo Ipian. Oke. Kalau kata kalau misalkan kalian lagi baca apa terus aku nya kurang dengar, aku bilang cing saya i berarti kalian tolong diulangi lagi kata-kata yang kalian sebelumnya sebutkan. Satu lagi itu ada uh, twe putue Tue putue ini uh, simple, artinya uh, setuju atau benarkah? Karena tue itu twe ini tui ya, twe tulisan pininnya twe, nadanya nada empat. artinya benar. Nah, jadi misalkan saya me, misalkan aku melaku, mengutarakan sesuatu, aku aku akhiri uh, expressionku dengan twe putwe. Pwe putwe ini artinya benarkah apa yang aku bilang? Nah, biasanya Uh, kalian jawab, "Toe nah gitu, itu beberapa expression yang sering digunakan di Lause ketika di Tiongkok sana. Ketika kemarin aku juga sempat belajar bahasa yang tiga ini juga sering keluar uh, pas saat mereka ngejar. Oke, okay. uh, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yakni bab empat. Nih, Fa Yuma, do you study French? Nah, ini, ini adalah kamu, Shueshi. Ini teman-teman bisa sambil nyatat ya. Shueshi. Shueshi. Itunya. Shue. maaf. Bentar. Saya juga nggak terlalu hafal Sheng Tiao ya. Kita buka yang ini aja. Untuk memastikan, nah ini. Sue-nya nada dua, si-nya nada dua juga. Berarti sue-si, 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 sue-si. Nah, sue-si artinya belajar atau study. Ini dua-dua, ini maksudnya sue-nya nada dua, si-nya nada dua ya. Nah, artinya study. maaf tadi aku nih ya nih kan kita sudah tahu semua kam ni nada tiga artinya kamu nah, ni shueshi fayuma fayu nah fayu ini kalau teman-teman perhatikan itu berasal dari fanya fa, -nya, fa Fakuo. fakuo, Masih ingat fakuo apa? Vakuo. Ah, iya betul sekali. Nah, jadi biasanya kalau misalkan di, di Mandarin, you ini adalah expression untuk untuk mengekspresikan bahasa atau language Misalkan, uh, Inko, ada yang tahu Inko apa? Bahasa Indonesia. Uh, kurang benar, Inko. Inggris bukan mas. Ah, ya, Inggris. Nah, Inko, Inggris, berarti misalkan mengekspresikan untuk bahasa Inggris atau English di dalam Mandarin, kita ambil yang depan ini, In. ditambah yu. Ing yu. Nah, oke. Nah, kalau fakuo tadi, kita ambil fa-nya. Kita tambah yu. Fa Untuk penyebutannya. Bentar. Nah, ini. Fa-nya nada tiga. Yu-nya nada tiga. Fa yu. Fa yu. Nah, jadi kayak mengayun gitu. Fayu, Fayu ini adalah French language. Oke? Ni sweshi Fayu ma di sini adalah imperatif digunakan di akhir kalimat untuk pertanyaan selalu di, di akhir kalimat. Nah, kalau misalkan kalian bertemu ma, berarti ini adalah pertanyaan. Tapi, patut diperhatikan juga, mungkin ini teman-teman juga menotis ya. Di sini depannya itu ada kayak kotak gini kan. Nih, di depan yang yang hanze pertama ini ada, kan ini ada dua, dua dua karakter ya. Ada karakter yang kiri dan karakter yang kanan. Nah, kalau teman-teman perhatikan, eh, masih ingat gak bedanya nah yang ini sama nah yang ini? Ada yang masih ingat? Silah, ya? Silahkan, Feby, Ya, silakan Febi ya. Kalau ya, kalau yang pertama itu buat kalimat pernyataan, kalau ya kan? yang kedua itu buat pertanyaan. Oke. Sampai situ apa masih Febi enggak apa-apa ya Febi ya? Masih Febi dulu ya. Nah. Ya. Febi ada ngelihat enggak Persamaan dari yang ini sama yang ini, kira-kira ada sama apanya ya? Ini yang apa garis yang perta yang pertama itu. Jadi okay, kayak yang garis pertamanya. yang pertama itu uh, kayak menandakan kalau itu kalimat buat uh, apa kayak simbol buat pertanyaan gitu. Nah, no, Enggak nggak semuanya, but overall kayak gitu. Nah ternyata sudah Kafebi ini sudah duluan, mungkin sudah duluan belajar. Jadi aku nggak usah lagi menjelaskan. <laughs> Terima kasih banyak Kafebi bu yang nah, oke okay, tadi Kak Feby sudah duluan menjelaskan nih, sudah bagus banget. aku aku uh, kalau teman-teman punya sudah tahu duluan, pas aku nanya sudah tahu jawab aja, Gak apa-apa. nah ini ada karakter di depannya itu ada kotak atau kou. nah ini biasanya tapi nggak semua menandakan pertanyaan. nah ini ada Ma kan? ini artinya Ma ya. Ma, ini Ma. Nah, beda dengan ini. Maaf mungkin di bawah aja. Nah, ini. Ini Ma. Ini juga Ma. Oke. Ini Ma, ini juga Ma. Loh, bedanya apa? Nah, sebentar kita buka lain tadi lagi. Untuk ma yang pertama, digunakan biasanya di akhir kalimat. Oke, okay? di akhir kalimat. Untuk kalimat tanya. Nah, ini semua menggunakan ma semua nih. U ke koma. Ada, ada ma, ada ma, ada ma. Oke, okay, kita sayang ma yang satunya. Ma, ma, loh. Kok jadi kuda? Ini kok jadi kuda? Nah, itulah perbedaan Mandarin. Mungkin kita bacanya sama, pininnya sama, tapi kalau nadanya beda dan karakternya beda, itu bisa menghasilkan arti yang berbeda. Ini juga, mah. Nah, ini juga, mah. Ini mah. Ini mah. Ini mah nah bedanya apa lagi kita kita lihat lagi ma nah yang ini ma nya nada satu ma 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 nah oke okay? nah ma ini artinya adalah ibu atau biasanya mama nah. jadi untuk yang ini adalah ma tanpa nada untuk pertanyaan kayak aku tulis aja ya untuk pertanyaan ini ma nada tiga artinya kuda dan ini ma nada satu artinya ibu oke okay? Sampai sini jelas ya perbedaan tiga ma ini. Sebenarnya masih banyak karakter mama yang lain. Tapi untuk pemula tiga ini saja sudah cukup untuk membedakan. Jadi teman-teman nanti kalau menulis uh, mama. Niat maksudnya menulis artinya ibu. Kalau teman-teman lupa menjadi ma yang seperti ini. Teman-teman nah, lupa karakter yang depannya nih nah artinya teman-teman dulu teman aku pernah juga nulisnya dikira sama aja ya nah, dia kelupaan satu karakter yang dikiri dia tulis mama ini untuk ibu artinya dia tulis gini langsung terus ditegur sama lause kamu kira ibu kamu kuda apa nah kata gitu nah artinya teman-teman jangan sampai kelupaan nih nulis yang nanti mandarin untuk yang ma yang ini untuk ibu ma yang ini untuk kuda dan ma yang ini untuk pertanyaan oke okay? uh, itu dia penjelasan tentang ma nah oke okay. jadi ini Fayu mah do you study French oke okay. ini phonetic exercise di sini ada penggunaan b dan p d dan t g dan k aku contohkan sedikit ya untuk yang b b dan p ini dalam Mandarin kalau b itu dibaca p kalau p dibaca p, p, p. ada ada hanya nah, Jadi ini kalau ini p ini ph kalau yang D sama T gimana? Kalau yang D sama T, D-nya itu dibaca T, T-nya itu dibaca TH. Jadi, T sama TH. T sama T. T. Nah, G sama K. Sama kayak tadi, G-nya itu dibaca K, K-nya itu dibaca KH. Atau K sama ke, K sama ke. Nah, oke? Okay. Nah... Aku contohkan satu baris dulu ya, nanti teman-teman yang lain yang melanjutkan. Satu baris pertama untuk B dan P, perhatikan perbedaannya. Kita perhatikan juga nada yang digunakan. Pian pau, pian pau, pian pau, pian pau, oke? Okay? Nah, untuk yang D sama T, T sama T, tai ti tai ti. Tai ti. Nah, itu untuk de untuk te sama te. Untuk g sama k, ke sama ke. Kuan kan. Kuan kan. Kuan kan. Nah, untuk membedakannya, untuk memudahkannya seperti apa? Misalkan kita b sama p, untuk yang b itu tidak ini kita pakai ilustrasi kertas ya untuk yang kertas. Misalkan kita bilang B, kertasnya ini enggak kita enggak mengeluarkan hmm, ai, angin dari dalam mulut kita. Seperti P P P P. Itu untuk yang B ya, untuk pelafalan B kan dibaca P. Jadi gini. P P atau p p. Nah, untuk yang P kita baca p p p p. Nah, bedanya apa? P P untuk yang P, untuk untuk yang B, untuk yang B. P, P. Nah, lalu yang P. P, P. Nah, kalau uh, untuk yang B nggak pakai angin, untuk yang P pakai angin. Untuk yang D sama T. Kita coba yang D dulu. T, T, T. Itu yang D ya. Untuk yang T. T, T, T. Nah, untuk G sama K juga gitu. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan atau sudah jelas nih perbedaannya b sama p d sama t g sama k sampai sini mungkin jelas langsung oke okay, sudah jelas ya oke okay, eh, teman-teman siapa yang mau membacakan silahkan yang mau mencoba saya mau nyoba langsung oke okay, sakila ya, ya. oke okay, sakila kita coba yang baris ketiga yang

Dia, dia, dong, ke, kwan, ke, kwan okay. Oke, okay. uh, Kak Shakila sebenarnya terima kasih ya Tapi ulangi dulu nih setelah aku nih Oke, okay, Kak Shakila Iya, yeah, Kak Oke, okay. uh, kita ulangi sama-sama ya Nanti Kak Shakila mengulang setelah aku, oke? Okay. Yang pertama PayPan Pei pan. pei pan, aduh, pei pan, nah pei coba, nah yang pe, yang pertama kan ada p nya, kita perhatikan juga nadanya nadanya nada naik, pei pan. untuk yang kedua paypan pan, pan nya pan biasa aja nggak pakai nada, oke, eh nggak pakai nada, nggak pakai keluar angin maksudnya, coba ulangi yang pei pan, pan. ah oke sudah, untuk yang paypan sudah benar. Selanjutnya te teh, te teh, te teh, pelan-pelan Bagi kita kayak bagi-bagi dua bagi dua teh, bagi dua nafas nggak apa Nah te teh, nah coba te Nah oke teh, 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 Kauku, kauku, eh maaf, aku, aku juga kadang uh, salah yang G-nya keluar hanya juga. Ulang ya, kauku, kauku, nah, coba. Kauku. Pagi. Kauku. Kali lagi. Kauku. Oke, aku tadi nggak dengaran yang hanya, tapi sudah benar kok. Selanjutnya mau nyoba dulu kak Shakila Pau-pu. 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 pau Nah, oke. Okay. Sudah benar. Sekali lagi. Pau-pu. Nah, oke. Okay. Pu, ya? Pu. Ada empat. Kayak ditekan gitu aja. Kayak orang marah. Pu. pu, Pau-pu. Nah, nah oke. Okay. Selanjutnya, coba Kak Akila dulu. Kak Shakila dulu. Ya, 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 tong. Nah, inget nih, nada berapa nih? Nada empat kan? Kalau nada empat, nah, coba yang tiao tong, tiao tong, tiao tong. Nah, kayak kayak orang sambet, <laughs> tiao tong, tiao tong, tiao tong. Tiaw-tong nah, ya. nah, ya. Jadi Tiautong. kita merasakan jadi orang-orang orang Tiongkok juga, eh, tiao tong, tiao tong, tiao tong, Nah gitu. Tiao tong. Nah. Tapi pelan-pelan aja enggak apa. Tiao tong. Tiao tong. Nah, oke. Okay. Tiao tong. Tiao tong. Oke. Okay. Satu lagi. Ke kuan. Ke kuan. Oke, okay, aku perbaiki sedikit ya. Ke kuan. Ke kuan. Nah. Ke kuan. Nah, oke. Okay. Sekali lagi, Kak Sakila ke Kwan. Nah, betul betul betul. Sudah sudah bisa ada pencerahan ya. Gimana nada nadanya? Karena Mandarin ini pas awal-awal memang yang diperhatikan itu nada dan pelafalan. Itu memang dua-dua yang yang ya agak menguras perhatian lah ya, istilahnya ya. Oke, Kak Sakila gimana? Oke, sip sip. Oke, Terima kasih banyak Sakila. Ada lagi nggak teman-teman yang mau membacakan? Untuk masih bagian yang ini nih. Oke, siapa nih ya? Maaf. San, Sania ya? Ya. Oke, Sania. Untuk Sania yang dua pertama ini ya, dari dari pian pau sampai kong ke, oke? Oke. yuk. Mari silakan, Sania. Pian pau. Oke. Lanjut. Kuan Kan. Lanjut. pian. Lanjut. lanjut. Oke, lanjut sekali lagi. Oke. Kak, Kak Sania, maaf sebelumnya Kak Sania bisa didekatkan nggak itunya audionya? ke misalkan kasannya lagi pakai headset yang yang ininya didekatin ke mulutnya ya Oke okay. karena suaranya agak kecil Nah uh, oke okay, masih kasannya ya yeah. Nah oke okay. uh, kasannya nanti ulangi setelah aku ya aku contohkan dulu nanti kasaniya ikutin lagi Oke okay? Oke okay. okay, yang pertama nih Sania ada pian Pau pian Pau pian Pau Nah oke okay. coba Kak Sania Pien pau. Sekali lagi. Pien pau. Oke, bagus. Sudah. Oke, sudah jelas ya. Yang Pien pau. Oke. Pien pau. Nah, oke. Sudah. Selanjutnya ada Tai ti. Tai ti. Tai ti. Nah, perhatikan pengu... ada. Anginnya ketika kita bilang T dan gak ada anginnya kita bilang D. Tai Ti. Nah coba. Tai Ti. Uh, yang Tainya lebih ditekan karena ini nada empat. Tai Tai Tai. Tai Ti. Oke okay, sudah. Lagi? Tai Ti. Nah oke. Okay. Lanjutnya. Kuan Kan. Kuan kan. Kuan kan. Nah, oke. Okay. Kuan kan. Yang lagi? Kuan kan. Nah, oke. Okay. Lanjut yang phu pian. Phu Coba. Phu Lagi? Phu Uh, P-nya coba lebih ditekan karena aku belum mendengar P-nya tadi yang ada anginnya. Oh uh, yeah. Oke, okay. kasarnya itu merasa ada angin ya? Yang P-nya? Iya yeah, kak. Karena okay. <laughs> dari aku dari sini audionya nggak nggak uh, kedengaran ada anginnya berarti kalau kasihnya sudah merasa ada angin berarti sudah benar. Oke, okay. selanjutnya. Hai tu hai tu hai tu coba. Hai tu Hmm, tanya, tu. tanya, tu. Eh, uh, tunya jangan dipendekin, tetap ditekan. tanya, itu, tanya, tu. tanya, tu. tanya, tu. tanya, tu. Tai tu. Tai tu. Oh. Nah, oke. Okay. Sekali lagi yang terakhir, kong tanya, kong tanya, tanya, eh maaf. kong ke. Nah, lagi. coba. Kong ke. Kong ke. Yang kongnya di ra, lebih di datarin lagi coba. Kong 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 coba. Kong ke. Nah, ya. Kong ke. Nah, ke-nya tapi lebih ditekan. Ke. 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 Kayak, kayak ke. kaya dipotong ke-nya kongke kongke kong, -ke. kong, -ke. kong -ke. Nah, oke, okay. kayak di kong di penekanan di ujung kalimatnya kayak kamu lagi marah. Ke ke ke. Nah. Kong ke. Kong ke. Nah, oke, okay. benar benar benar. Oke. Okay. Coba sekali lagi yang kong ke. Kong ke. Lebih kong ke. Nah, iya, oke. Okay. Nah, oke. Okay. Itu berlaku di semua nada empat misalkan A a a a a kayak misalkan eh p misalkan kita bi p p I. P, I, maaf. p p p p p nah kan pas nada empatnya itu ditekan kayak kita kayak kayak kesel gitu loh p p p p nah oke okay. oke okay, makasih banyak kasania Oke, okay, tadi kita sudah membaca ya. Ada dua orang tadi, Kak ya sama Kak, Kak Syakilah. Sudah luar biasa, teman-teman. Di, dilatih aja. Mungkin setelah ini teman-teman uh, ada waktu luang dilatih penggunaan nadanya, penggunaan pinginnya. Ada penggunaan pe, pe, te, ke, ke, ke. Nah, itu di, dilatih lagi. Ini selanjutnya, oh ini listening ya ini. Nah, ini bisa buat baca nih. Kira-kira teman-teman siapa yang mau membacakan? Aku contohkan dulu ya. Yang pertama, lause, se, lause, la artinya guru atau teacher. Selanjutnya, fa kuo, eh maaf, fa kuo, fa kuo, fa -kuo", fa, -kuo", fa -kuo", artinya Prancis. Selanjutnya, Meiko, 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 artinya Amerika. Lalu selanjutnya, Fayu, 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 Fayu ini adalah French. Lalu ada Ni Hao, Ni Hao, Ni Hao, Nihao, oke. Okay, sebelumnya, aku mau menjelaskan dulu, ya. Di sini kan ada Fayu dan Nihao, patut diperhatikan. Ini, aku juga tadi agak kelupaan. Ada Fayu, eh, maaf, Fayu dan Nihao. Nah, yang patut diperhatikan, apa penggunaan bacaan ketika nada? Penggunaan nada ketika baca, terbalik. <guruh> Di sini, fa itu nada tiga. Yu nada tiga, eh maaf, yu juga nada tiga. Oke, ini fa tiga, yu tiga ya. Maksudnya, nah, untuk yang ini, ni juga nada tiga. How juga nada tiga. Oke, nah, kalau misalkan kita bertemu dua nada tiga yang berjajar, ini kan, ni fa yu nya, ini yang fa nya di sini, nada tiga ya. Yu nya di sini juga nada tiga. Nah, lalu yang ini bakal berubah menjadi untuk bacaannya aja ya, untuk cara membacanya berubah menjadi fa-nya menjadi nada 2, u-nya tetap di nada 3. Menjadi kalau yang ini kan asalnya ini yang salah ya. Fa yu fa -yu. Mungkin dari tenggorokan kita rada pegel juga untuk untuk dimudahkan fa-nya ini kita rubah ke nada 2. Jadi Fa you, Fa, Fa oke? Okay? Nah, yang ini sama juga. Kita untuk yang ni how, ni how itu kan kita bertemu dua nada tiga nih, saling berdempetan. Ada ni sama how, dua duanya sama nada tiga. Lalu kita rubah menjadi. Kalau dibaca ya, tapi kalau penulisan, kalau pininnya tetap nada tiga nada tiga. Tapi kalau membaca kita rubah ninya di nada dua, hownya di nada tiga, oke? Okay? Ni jadi ni how ni how bukan ni how bukan itu, tapi ni how ni how oke? Okay? Jadi diingatkan, kalau misalkan kita bertemu dua nada tiga yang berjejer, itu untuk yang nada tiga yang pertama itu dirubah ke nada dua. Pembacaannya Tapi untuk penulisannya Tetap di nada tiga Jadi yang berubah itu Hanya pembacaannya Selanjutnya Nimen 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 Gimana? Nimen Nimen ini artinya Kalian Selanjutnya Terakhir tao shang. Zhaoshang shang. Nah shang ini artinya Pagi Oke okay. Mungkin ini aku tambahin kata kalian dulu ya ada Zhao Shang art ini masih ini pagi ada ada Shang Wu Shang Wu juga masih pagi jadi Zhao shang, shang Shang Wu Shang Shangnya kan sama nih Shangnya sama Wu nya ini eh, nada 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 dua kalau nggak salah Eh, sudah ada tiga, maaf. Shang Wu. Shang Wu. Shang, nada empat. Dan U-nya nada tiga. Shang Wu. Ini juga pagi. Nah, jadi kalau misalkan kita mengucapkan selamat pagi. Shang Wu Hao. Tambah, tambahin Hao-nya aja. Eh, maaf. Ini berarti tahu Shang Hao. Maaf, maaf. Berarti kalau misalkan ada orang yang bilang, shang wu hao. ini pagi." Nah, untuk siang, kalau Siang. ada orang yang bilang, shang ini untuk Uh, afternoon kalau ini lebih ke sekitar jam tigaan sekitar siang tapi mungkin kita duluan itu aja ya Chong U ya nah ini ada cong U ada Xia Wu eh, Chong, Chong U maaf kita buka Chong U Chong U. Chong U. Chongnya nada satu. Chong U. Chongnya nada satu. U-nya nada tiga. Nah, Chong U. Yang ini. Sha xia, U. Sha-nya xia nada. Maaf. Xia nya nada empat. U-nya nada tiga. Shawu ini cong wu nah ini ini bedanya bah ini noon ini afternoon yang noon berarti kan siang sekitar tengah hari chong ini kalau dalam arti tunggalnya itu tengah chong u cong wu cong wu cong wu berarti kan tengah hari berarti siang hari sekitaran jam 12 nah kalau sha wu sha wu itu sore sekitar jam 3 sampai jam 5 Nah, oke. Okay. Lalu, kalau misalkan kita mau mengucapkan selamat siang, bisa. Bisa. Chong wu hao. Atau kalau kita menggunakan xiao berarti bisa xiao hao. Nah, oke. Okay. Lalu uh, malam ada seperti yang teman-teman tadi pas awal bilang, wan shang. ini malam. Wan yang ada tiga, shangnya ada empat. Wan shang, Kalau kita mengucapkan salat malam berarti Wan Nah, oke. Okay. Kalau ada juga, kalau sebelum tidur, expression kita sebelum tidur bisa menggunakan Wan An. Wannya, Wannya nada tiga. one an. Nah, good night. one An. Wan Wannya nada tiga an nya ada satu one an atau one an nah, selamat tidur good night nah nggak pakai one an how ya karena ini sudah uh, expression untuk kita mengucapkan untuk sebelum tidur jadi kalau yang selamat malam one shang how nah kalau one an nggak usah ditambahin one an one an one -oh, an how lagi <laughs> oke okay? uh, ini uh, ada pembagian pembagian waktu di mandarin yang pertama ada Zhao shang Zhao shang itu pagi Shang Wu Shang itu juga pagi Ada Chong Wu Chong itu siang Sekitaran mungkin jam 11 Sampai jam 12, jam 12 atau jam 1 Itu masih masuk Chong Nah kalau sudah xia -wu, xia Wu itu masuk ke jam 3 sampai jam 5 Atau afternoon Ada Xia Wu, -wu. expressionnya? Kalau kita mengucapkan ke orang Berarti bisa Chao Shang Hao Chong Hao Ada Xia Wu Hao Hao. nah kalau malam ada wan shang. Wan shang kalau pengucapan selamat malamnya berarti wan shang hao. Nah, kalau sebelum tidur ada wan an, wan an. Nah, oke. Okay. Itu dia uh, penjelasan mengenai beberapa pembagian waktu di Cina, di di Tiongkok, di Mandarin. Nah, oke. Okay. Teman-teman yang mau membacakan siapa nih? Silahkan Ada Laoshe, ada Faqo, ada miko dan ya. sampai, itu bersama. Oke, okay, siapa nih? Maaf, Desi. Desi ya? Oke, okay, Kak Desi. Silahkan, Kak Desi. Oke, 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 yang nah oke, uh, maaf Kak Desi, Minggu lalu kayaknya belum perkenalan ya kita ya, udah udah, udah. Oh, udah ya, aku lupa <laughs> <laughs> <Maaf, maaf. laughs> oke, okay, makasih banyak Kak Desi, ya, oke okay, sama sama eh, uh, tadi Kak Desi sudah benar. Cuma diperhatikan lagi ya untuk yang Zhao Tadi kan shang itu nggak pakai nada. Berarti uh, kita mengucapkannya Zhaoshang. pendek aja. Zhao Shang. Shang. Zhao Shang. Shang. Nah, oke. Okay, betul. Ya, makasih banyak, Kak, Desi. Oke, okay. sama-sama, Kak. Nah, oke. Okay. Ada lagi teman-teman yang mau membacakan? Mau mencoba kira-kira? saya, okay, Kak. Oke, Kak Dian ya. Iya. Yeah. Oke, okay, silakan Kak Dian. Lao Oke. Okay. Fa Po. Fa Po. Fa Po. Fa guo Kuo. Fa Po. Kuo. Ini. Fa. Iya. Fa ku, Nah, oke. Okay. Karena kalau tadi yang kadian bilang pertama itu lebih karena ada satu ku ku, kan beda ku ku, oke. Okay? Dapat ya? Ku ku, kan ku kan yang kita pakai yang ku. Nah, oke. Okay. Silakan lanjut kadian. Mi ku, ku.

Nah, ok anh anh yết pha ử pha ok anh yết nì háo nì háo nì háo ah ok anh yết nì mận nì mận nì mận em eh, maaf nì Ni mình ni man, ni man, ni ok, lăn chung, chào chung, chào sáng chào sáng chào sáng chào sáng chào sáng chào chung, chào chung, chào pake chào jadi shang, biasa chào

Jadi, yang untuk simpelnya, untuk yang kita ulang dari nada satu dulu, ya. Yang untuk nada satu kan ada, kita pakai A, 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 A. Nah, lalu yang nada dua, A, 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 A. Nah, nada tiga, A, A, A. Lalu nada empat, A, A, A. Nah, oke, okay. kalian ya. Oh ya kak, makasih. Oke, okay. okay, sama-sama kalian, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar aja, oke? Okay? Terima kasih banyak. Iya kak. Oke, okay, tadi kita sudah membacakan mengenai nada dan penggunaan penggunaan pinin. Selanjutnya, nah ini kita masuk ke grammar sedikit ya, masih gampang kok. Ini ada penggunaan i, u sama e. Oke, okay. ada i yang ini, ada u yang ini, ada u yang ini. Oke, okay. perbedaannya gimana? Ya kayak biasa ya. Untuk yang ini, maaf, yang kita ubah mode dulu ke English. Nah, ini i yang ini tetap dibaca i, yang u yang ini tetap dibaca u. Terus yang u yang ini pakai gimana ya? Utik dua gini deh. <laughs> Maaf. Nah, ini ada i, I kecil biasa. Nah, ada u, ada i. Ini maksudnya yang ini ya. Yang ini. Nah, yang ini. Nah. Yang ini tetap dibaca i. Yang ini baca u biasa. Nah, kalau yang ini. Kita perhatikan perbedaan yang cukup mencolok. Ini yang ada yang ini. Nah, kalau yang ini kita monyongkan bibir kita. Kayak. Eh mm, 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 gitu. Oke. Okay? Eh mm, mm. nah. Itu perbedaan dari i u sama u yang ini. Nah, yang ini tadi sudah kita belajar ya, Nihau dan Fayu yang kita rubah pembacaannya aja kalau yang penulisannya tetap Nah, ini selanjutnya ada grammar pu. Menggunakan pu. Seperti tadi, tue-pute. Nah, untuk setelah ini kita istirahat dulu 5 menit. Setelah ini kita lanjut ke pembahasan menggunakan pu yang ini. Puce, pulai, puhau, pushe. Nah, ini pu ini mengenalkan kalimat negatif. Oke, kita istirahat dulu ya 5 menit. Untuk teman-teman yang mau ke WC, mau santai dulu silahkan 5 menit. Oke, silakan teman-teman istirahat. Halo. Halo Kak. Oke lanjut ya. Istirahatnya sudah selesai. Tapi maaf ya aku kayaknya minggu lalu lupa istirahat ya. <laughs> maaf ya sebelumnya. Karena minggu lalu aku kelupaan keasikan ngobrol, kasihkan ngajar jadi kelupaan. Oke, mohon maaf sebelumnya. Oke selanjutnya kita ada eh, penggunaan kata pu. pu, pu, pu. Nah kata pu, pu ini. Play. Nah, pu Pu, nada empat Pu, ini tidak Tidak, oke okay. Ini digunakan untuk kalimat negatif berarti contohnya kita pakai subjek ya, pakai subjek wo, wo pu, wo pu, pu apa? Wo pu kau wo pu kao, xing, artinya saya tidak bahagia atau wo pu hao, wo pu hao, saya tidak baik, saya sedang tidak baik, wo pu hao. Misalkan ada orang nanya, ni hao ma, ni hao ma ini kan apa kabar? Apa kabar? Nah, jawab. Wow, how? Ini bisa dijawab. Wow, Atau wow, how? Nah, oke. Okay. Ini untuk penggunaan pu. Nah, pu ini eh, adalah kalimat negatif atau artinya tidak. pu kausing, pu hao. Bisa di sini ada pu ce, pu, pu ce. Pu ce ini, ce, ce ini artinya makan ya. Oke, teman-teman untuk menambah. Che, Ce itu makan. Terus itu apalagi, lagi? Lai. Lai. Nah, lai ini ce nada satu ya. Ingat ya, ini ce, che, che Bukan ci. Bukan ci ya, tapi ce. Artinya makan. Lai. Lai ini nada dua. Artinya datang. Nah, berarti wo pu Saya tidak datang. Berarti yang ini wo pu Ini saya tidak makan. Selanjutnya how. How tadi sudah. Nah, se lah. Se ini kan itu to be, Kak. Ya, se-nya to be, tapi bisa digunakan untuk membuat kalimat. Se. Nah, So ini kan to be ya atau am are atau is. Nah, so ini bisa digunakan untuk membuat kalimat kalau menggunakan u. Seperti gimana? Wo, u, se, wo pu saya bukan berarti saya bukan kalau wo pu saya tidak makan wo pu saya tidak makan wo pu lai saya tidak datang kalau wo pu berarti saya bukan bukan seorang apa kita tambah subjek berarti wo pu se, oke kalau wo pu se berarti saya bukan guru nah seperti lagi wo pu sweseng. nah sweseng mungkin kalian baru ya sweseng ini swe nya maaf swe 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 seng sengnya nada satu ya kalau nggak salah maaf aku cek dulu ya ya swe swe seng seng eh bukan ini eh. oh sengnya nggak pakai nada malah swe nada dua Shui sheng. nah, swesengnya nya nada dua, Sheng nya pakai nada Ini artinya murid. Oke. Okay. Berarti, wo push dua, nandu dua, nandu dua, saya bukan nandu saya bukan dua, nandu 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 dua, teacher. I'm not a teacher. Maybe. Nah. Ini I am not a student. Bisa juga, nggak nggak mesti selalu wo. Kita ganti misalkan uh, woman. Kita ganti woman. Atau kami woman push launcher. Nah kami bukan murid. Atau ni ni pusher Kamu bukan murid. Bisa juga. Tergantung subjeknya aja. ni pusher Nah oke okay. sampai sini. Uh, itu tadi untuk penggunaan kata "pu". Tadi, nah, kita sudah memasuki teks. Ada "ke" -wen "i", ada yang pertama "liu shuesheng", "liu shuesheng", "liu shuesheng", "liu shuesheng", "liu shuesheng". apa? "liu shuesheng" itu student "studying abroad" atau "pelajar yang belajar di luar negeri". Nah, kayak misalkan pelajar Indonesia. Yang belajar di Tiongkok itu adalah Liu Shuesheng. Liu Shuesheng bagi, eh, bagi masyarakat Tiongkok, orang Indonesia ini adalah Liu Shuesheng. Nah, tapi bagi kita ya, kita orang-orang biasa aja, orang-orang mahasiswa biasa. Tapi sebutannya bagi orang-orang luar yang, yang kuliah di Tiongkok, itu sebutannya Liu Shuesheng. Oke? Okay? Liu Shuesheng. Nah, oke? Okay? Selanjutnya ada ta ta ta. Yang ini nah, ingat di sini ada di depannya ada karakter untuk yang biasanya untuk penggunaan perempuan. Nah, oke. Okay. Ini yang yang sebelah kirinya ini ini untuk perempuan, untuk karakter perempuan. Seperti ini, ada kan tadi kalau kalian ingat ada mama. Nah, sama kan karakternya ini. Nah, ini dan ini adalah penggunaan karakter untuk perempuan. Yang sebelah kiri ini ya, bukan sebelah kanan yang ini. Yang ini, ya, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini itu penggunaan untuk karakter perempuan. Kalau kalian menemukan itu, berarti hanya di sini merujuk pada hanya dia perempuan atau she, ah, she bukan uh, ini. Nah, ta she atau dia dalam kurung perempuan. selanjutnya ada suesi 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 artinya belajar kan tadi pas di depan aku sudah menjelaskan ya ada sues sama si nah sues sues yang ini suesi sama sueseng sama sama ada suenya nih suesi nah, sama sueseng nah ini kan ada kata sues ada sues Nah, jadi swe itu adalah kata tunggal untuk membentuk belajar. Nah, swe. Ada swe. Jadi swe untuk untuk murid, swe si untuk, untuk belajar. Tapi misalkan swe aja itu bisa uh, sama artinya dengan swe Jadi belajar. Nah, selanjutnya ada tamen. Tamen mereka. Tamen. Tamen. Nah, tanya ini mereka menggunakan masih yang campuran. Yang tanya, yang di sini tanya laki-laki, menyal itu men, men, men plural atau menjamak. Oke, okay? nah sampai sini ada empat kosakata teman-teman yang mau membacakan siapa nih? Silahkan. Halo, bagi teman-teman yang mau nih silahkan ya boleh oh kak Jod kak jode ya. <laughs> oke kak silakan kak empat, empat yang ini kak dari ya. Leo Swesong sampai Taman Leo Swesong oke okay. kak oke okay. Swesi 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 hmm, oke okay. Taman ah oke okay. sudah uh, terima kasih banyak kak jode Ah, ya. Oke, okay, sama-sama. Oke, okay, kita lanjut ya. Waktunya uh, masih ada. Selanjutnya ini ada men nih. Ada men. Ini adalah plural. Artinya digunakan untuk yang menyatakan orang banyak. Seperti misalkan kita ada kata sweseng. Kalau kita menggunakan sweseng men, nah berarti ini yang asalnya murid. Yang sweseng itu murid aja. Kalau kita menggunakan sweseng men berarti adalah Murid-murid, atau ada S-nya kalau di ujung, kalau bahasa Inggris. Nah, berarti kalau lause, kalau lause, berarti lause men. Lause men. Nah, oke, okay. ini berarti kan? Ini teacher, berarti ini teachers. Nah, oke. Okay itu ditambahin di kata benda biasanya untuk mennya ini. Selanjutnya ada ichi, ichi, ichi. Ichi ini apa? Ichi ini bersama atau together. Kalau berarti kita menggunakan yang bisa together ini. Misalkan shui sheng ichi Swesi atau Swesengmen deh Swesengmen Ichi Swesi. Swesengmen Ichi Swesi, Swesengmen tadi kan sudah dapat ya, Swesengmen adalah murid-murid. Nah, Ichi adalah bersama-sama Swesi belajar. Jadi kalau dalam arti bahasa Indonesia-nya murid-murid belajar bersama atau atau students Are together studying, oke? Okay? Itu untuk Ici Tadanya together. Nah, untuk penggunaan Ici ini biasanya uh, digunakan di depan, lalu ditambahkan uh, kata kerja, misalkan Ici Ici cuci berarti bersama-sama makan, Ici swesi bersama-sama belajar, kayak Ici Ici cu cu ini yang ini cu pininya e, pinginnya q u cu nah nada empat cu nada empat ini artinya pergi atau jalan bisa juga pergi nah ichi cu berarti bersama-sama pergi ichi suesi ichi cu nah berarti ini ini adalah Bajar, yang, yang ujungnya. Ini biasanya adalah uh, kata kerja. Oke, okay? itu untuk ICI. Lanjutnya, syangke, syangke, syangke apa? Sekarang itu kita syangke, tapi kita sedang online. Syangke ini berarti kelas atau go to class atau have class. Nah, bisa juga ICI, syangke. Nah, Oke okay. bersama-sama pergi ke kelas atau berarti kita bisa bu buat kalimat Shuoshengman Ichi Shangke nah, murid-murid bersama sedang punya kelas atau murid-murid sedang belajar di kelas bisa juga itu Shangke Nah terakhir ada Shuo suo kayak tadi cing suo berarti kan suonya ini adalah speak suo nada satu eh, itu nya dulu suo speak atau berbicara nah itu tadi untuk shuo. Nah, terakhir ada fa, kuo. fa kuo, artinya French, han you han you itu Chinese. Nah, han yu itu Chinese ya. Ingat han yu itu Chinese untuk untuk Mandarin kalau istilahnya. Chinese atau Mandarin lah. Nah, lalu kalau kita penyebutan bahasa Cina untuk Penyebutan negara cinanya apa? Negara cinanya adalah Tiongkok. Nah, sudah ada yang tahu? Bagus. Tiongkok, Tiongkok. Nah, itu China. Nah, oke, okay. tambahan sedikit dari aku. Dan ada yang terakhir, ya? Taiko, taiko. Seperti yang minggu lalu aku pernah bilang, Taiko adalah Thailand. Nah, oke, okay. uh, teman-teman, siapa nih yang mau membacakan nih? Dari Men sampai Taiko, silahkan. Saya, Kak. Oke, okay. siapa ya? Maaf, Regina. Oh, Kak Regina. Oke, okay. baik, Kak Regina. Silahkan, Kak, dari Men sampai Taiko.

Han Yu. Oke. Okay. Terakhir. Tai Kuo. Tai Kuo. Tai Kuo. Nah, Kuo. 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 Nah, oke. Okay. Agak-agak naik gitu. Kuo. Kuo. Lalu ada Kuo. Kan itu ada tiga. Kalau yang ini Kuo. Nah, ada dua aja. Oke. Okay. Makasih banyak, Kak Regina. Oke. Okay. Nah, oke. Okay, oke, okay. betul, Kak. Oke. Okay. Makasih banyak, Kak Regina. Sama. Ah selanjutnya puyong ya. Selanjutnya kita masuk ke teks ini. Ada aku bacakan dulu ya. Lina, shu faku liushuisheng. Lina adalah Perancis, uh, apa, uh, mahasiswa asing dari Perancis. Fa faku, faku Ta shui shi han dia belajar bahasa Cina. A Ming Shi Tai Liu Shui Sheng. A Ming adalah murid apa mahasiswa asing dari Thailand. Tai Kuo Liu Shui Sheng. Ta Ye Shui, -shui Han -yoo. Dia juga belajar bahasa China. Ta Men Yi Qi Shang Yi Qi Shuo Han -yoo. Mereka bersama-sama Pergi ke kelas. Atau mereka bersama-sama datang ke kelas. Bersama-sama suohanyu. Ichi hanyu Bersama-sama speak. Atau bersama-sama bicara bahasa China. Bahasa Mandarin. Oke? Okay? Uh, aku ulangi sekali lagi ya. Lina fa Fakwa liu shui sheng. Ta shui shi han yu. shi tai liu shui sheng. Ta ye shui shi tamen iti shankha hanyu oke okay. ada enggak yang membaca ini dari lina sampai hanyu coba hey. oke hey, ada dua nih siapa nih udah makan dulu oke okay. reza dulu ya Kariza Oke, okay, silakan Kariza. Lina se Liu 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 Shui Sheng, Ta Shui Shi Han Yu. Aming se Tai Guo Liu Shui Sheng, Ta Ye Shui Shi hanyu. Ta Men Yi Shang Oke, okay, Kariza. Ah, ada beberapa kata ya yang aku benerin dulu, Kariza. Tadi 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 secara keseluruhan sudah bagus. Nah, yang pertama ada Liu Shu Nah, tadi song itu kurang kurang kena ada satu, Kak. Kayak masih enggak ada nadanya. Jadi Liu Shu Liu Shui Oke, coba Kak Reza untuk yang Liu Shu Liu Shui Nah, oke. Itu untuk yang Liu Shu Sama tadi ada Tai Kuo. Tai Kuo, coba. Tai Kuo Nah, oke, betul. satu lagi tadi eh uh, ke mereka pergi ke pergi Nah, oke okay. oke okay, okay, sudah benar kak. Terima kasih banyak kak Riza. Si, nah, ini ada pertanyaan mengenai teks yang ini. Karena waktunya sudah sedikit, kira-kira teman-teman eh, mengerti gak untuk pertanyaan yang ini? Aku bacakan dulu ya, kalau yang ini nanti teman-teman jawab jadi PR. Tolong tulis pertanyaannya langsung ininya eh, Hanse dan Pinin ditambah yang ini. Jadi tulis ininya dulu, nah nanti lanjut ke yang ini. Jadi. Jadi pertama teksnya dulu, nanti lanjut yang ini satu kali aja kok, nggak usah berulang-ulang. Nah, yang pertama aku bacain dulu ya, untuk nanti teman-teman jawab pas uh, itunya, pas nanti mengerjakan PR. Lina se na Lina se na Berarti Lina adalah kuo, kan ini negara. Ren ini adalah orang. Nah, itu adalah pertanyaan. Adalah, adalah eh uh, kayak sejenis pertanyaan Digunakan pada kalimat tanya berarti "Lina Shona Koran", berarti "Lina adalah orang mana". Nah, nanti teman-teman menjawabnya adalah "Lina Shupla bla 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 Ren". Nah, oke, okay, di sini bisa ada kok dilihat dari tadi. Kan, uh, "Lina adalah orang mana?" Di sini ada sudah kelihatan jawabannya. Oke, okay? "Lina Suesi "Lina Suesi "Lina Suesi Berarti nanti pertanyaannya. Lin, eh, jawabannya berarti Lina Swesi apa? Nah, bla 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 bla. Nah, di sini ada di teksnya. Lalu, Amin se, nah, Quran. Amin se, nah, Quran. Sama kayak pertanyaan nomor satu berarti Amin adalah orang negara mana? Atau asal asal negara Amin dari mana? Nah, berarti di sini kan juga ada, sudah ada. Berarti nanti uh, kalian jawab Amin se titik titik ren langsung aja. Amin se. Misalkan dia dari inko berarti Inggrisian, kalau dari Italia berarti Italiaren. kalau dari Indonesia berarti Indonesiaren Nah tergantung dari teksnya tadi dari teksnya nanti jawabannya apa, oke? Lalu yang terakhir, Amin suesision mah, Amin suesision mah. Nah di sini kan sudah ada, dia belajar apa, oke? Jadi nanti PR-nya tulis yang ini sama yang ini sekali sekali aja semuanya. Jadi nanti tulis hansennya dulu sama Pinien-nya nanti baru kalian selesaikan di pertanyaannya. Oke, okay? itu aja untuk kelas hari ini. E, karena kita sudah mengawali tadi dengan doa, maka ada baiknya kita mengakhiri juga dengan doa. Marilah kita berdoa menurut ajaran agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, okay, aku terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada kelas hari ini. Terima kasih banyak semua.